cinta menggugah rasa, begitu indah mengukir hatiku, menyentuh jiwaku, hapuskan semua gelisah. Duhai cintaku, duhai pujaanku, datang padaku, dekat di sampingku. Ku ingin hidupmu selalu dalam peluknya. Tenang saja, aku menantinya. Tenang saja, aku mendambanya. Terang saja, aku merindunya. Karena dia, karena dia begitu indah. Cintaku, pujaan hatiku, peluk diriku, dekatlah jiwaku, bawa ragaku melayang namun kita. Tenang saja, aku menantinya. Tenang saja, aku dalam tiga kata, morning person, moody, suka bekerja keras. Padi memutuskan untuk vakum, saya harus mengakui bahwa salah satu sebabnya adalah saya. Dan saya memang adalah orang yang sangat
sangat persisten atau saya sangat kompleks sehingga saya tidak bisa melihat padi itu di apa namanya di state yang status quo gitu, semacam yang tidak punya mimpi atau tidak punya visi lagi. Itu coba saya berikan trigger kepada teman-teman yang lain, mungkin kadang penyampaian saya mungkin kurang bagus atau mungkin tidak mengenak, akhirnya tidak terjadi komunikasi yang bagus, mungkin itu. Terus lalu juga mungkin yang salah satu alasannya adalah karena kita udah terlalu lama bersama-sama dengan roda pekerjaan yang sangat cepat, sehingga pada saat kita memilih untuk vakum, saya pikir adalah saat yang tepat kita untuk berhenti sejenak untuk menghirup apa energi-energi baru. Mungkin nanti saatnya nanti akan kita mulai berlari lagi. Ku larut luruh dalam keheningan hatimu. Saya mungkin sudah terbiasa dengan memikirkan padi, apalagi yang padi harus kita kerjainnya. Kita harus begini lagi atau bagaimana. Jadi banyak hal-hal yang mungkin yang kita lakukan, dan ketika keputusan untuk vakum terjadi, saya belum siap apa-apa. Tapi saya cuma berpikir bahwa saya harus berkarya, itu aja. Dan ketika saya berkarya, saya lakukan pertama kali adalah merilis buku, yaitu buku Life, Patience, Dreams, and His Legacy. Apa ya, kayak napak tilas balik perjalanan saya. Dan ketika itu memang akhirnya menjadi sebuah kegiatan saya, bahwa saya harus menjalankan segala sesuatunya dengan sendiri. Tapi ya mungkin karena dari dulu saya itu adalah sebagai seorang apa ya, lebih banyak bertindak sebagai leader dan motor. Dan ketika itu padi harus vakum ya, saya menjalankan fungsi saya aja sebagai motor buat diri saya sendiri akhirnya. Padi buat saya adalah roh buat diri saya, karena padi itu adalah sesuatu yang memang saya create dari semenjak saya remaja. Saya membayangkan punya sebuah band yang menjadi impian banyak orang, ketika saya membayangkan padi akan menjadi besar. Jadi tidak mungkin kalau umpamanya padi itu akan saya biarkan begitu aja. Jadi kalau nanti kemungkinan memang ada kesempatan untuk kita bersama ya, berarti ritme saya pasti akan berulang lagi untuk menjalankan semuanya bersama-sama dengan padi. The Frontman ini sebenarnya adalah sebuah proyek saya yang ada masuk dalam album solo saya. Seperti jantung yang berhenti berdetak. Nah, The Frontman ini sebenarnya adalah band yang juga pencitan saya sebenarnya. Karena saya dengan Maki, pemain bass The Frontman itu adalah sahabat yang udah lama. Dari SMA kita udah temenan, dari SMA kita udah main band bareng. Terus suatu ketika saya sama Maki ngobrol, gimana kalau kita nanti kita bikin band yang fun aja. Ya udah. Kita dikumpulin tahun lalu itu, terus diajak ke jam sama Maki, terus gimana nih, yuk kita bikin apa yuk, sama Mas Agung ngumpul, terus ternyata jadi aja. Dan yang nyetusin Frontman juga kalau nggak salah Mas Piyu. Frontman ini adalah ya frontman, sosok seorang yang ada di depan, yang ada di garda depan dalam sebuah band. Nah, kebetulan aja frontman ini ada Maki. Maki itu di Ungu, dia adalah frontman juga. Terus lalu saya, terus Dandy Mike, otomatis dia sebagai vokalis, dia frontman. Terus lalu ada Agung Gimbal ya, di bandnya dia frontman juga. Terus lalu ada darah baru yaitu Galih, anaknya Matias Mupi. Semuanya pokoknya yang penting adalah bahwa frontman adalah band yang isinya frontman aja. Tapi kalau gue bilang Frontman itu sebenarnya proyek have fun aja buat kita berempat, karena kita masing-masing udah punya regular apa ya, kayak tadi dia bilang rumah gitu kan, pengen buka villa kali, bahwa kita bisa eksperimen macam-macam, dan mungkin tujuannya emang sebenarnya itu.